Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang ya rangkaian daya untuk motor listrik 3 fase ya, dengan cara bintang segitiga atau star delta ya. Untuk star delta ini kita menggunakan 3 kontaktor ya. Bagaimana cara pasangnya? Yuk kita mulai. Pertama kita pasang powernya dulu ya. Untuk MCB di sini kita pasang dulu. RST di sini. Oke, lalu dari power kita sambung ke kontaktor 1. Kita sambung dulu RST-nya. Sambung ke kontaktor 1 ya. Nah, lalu untuk power dari kontaktor satu ini kita jumper ya ke kontaktor 2 ini. Dulu. Jadi R lalu ini S nya sama kita jumper juga ke kontaktor 2 juga. Itu saja ya. Lalu T-nya juga kita jumper di sini. Nah, lalu untuk output dari kontaktor 2 kita jumper ke kontaktor 3. Sini. Sini kita jumper seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti ke ban. Kita tambahin ban aja ya. Kalian. Ini beban ini nanti ke motor listrik 3 fase. Oke.
Lalu di sini untuk kontaktor 3 kita jumper ya. Untuk L1 L2-nya. Dan juga L2 PL3 kita jumper juga. Seperti ini. Lalu untuk kontaktor 1 juga outputnya T1, T2, T3 ke motor juga atau ke ban. Oke ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat dari sini ya. Jadi untuk rangkaian daya motor Star Delta atau Bintang Siliga dari power RST ya. Masuk ke MCB, lalu masuk ke kontaktor 1, ke RST juga. Jadi kontaktor 1 dijumper kontaktor 2 ya, sama seperti ini. Lalu kontaktor 2 di sini outputnya dijumper ke kontaktor 3 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di kontaktor 3 L1 L2-nya dijumper seperti ini, L2 dan L3 juga dijumper seperti ini. Lalu untuk kontaktor 1 dan 2 ini ada output ke motor listrik ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gampang ya. Jadi mungkin itu aja di video kali ini, teman-teman bisa praktek di rumah atau di sekolahan atau mana. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.